Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak dimanapun berada, alhamdulillah di kesempatan kali ini, alhamdulillah Bimar lagi silaturahim atau lagi main di Waduk Sumedang. Sahabat, kita sedang main di kandang dombanya Abah Ado ini, sahabat ya, peternak ataupun juga peternak-peternak desa ini. Aduh, nuju Marabil, Abah Ado. Aduh, sehat bahnya? Alhamdulillah sehat ya Abah. Gimana sahabat? Alhamdulillah. Ini jukutna iya bah? Ada berem. Usum. Usum halodo sih ya. Alhamdulillah. Susah jukut. Ini nama jukut jalan tegesara. Ada apa nu? Kamari lebaran Idul Adha kamari enggak jual seberapa? Enggak jual domba seberapa? Kilo. Hah? Kelihatan biji jalu 2. Oh. Jalu di hargaan seberapa? Jalu di hargaan 6 juta 2. 6 juta 2. Oh. Umur seberapa tahun itu? Umur 2 tahun. Hah? 2 tahun. Setahun 18 bulan. 18 bulanan. Oh. Payu 3 jutaan. Oh. Jeung naon artosna bah? Jeung naon artosna? Sawe kangge. Harus ya Abah. Jajan gitu. Aing mah. Biasa wae naon deui atuh da. Tukang leleweungan mah ya. Kangge. Nuker mau jual domba. Berarti ya pangga butuh ngajual domba gitu banyak. Ada lamun dicanu saya naon deui teh aya deui ka. Heeh. Saya tinu domba tinonan deui sawah. Sawah paling padi gitu oh. Ngajual teh. Kayata padi muka itu sarana kana masa gemukna. Jadi angger dipanen ge panen padi ya angger ngajual bah unggal tos panen teh. Tajeng nyalira. Kadang-kadang kan keperugian pamana. Ngajual pare. Ngajual ongkok gitu. Oh. Ngajual pare oke nuju butuh gitu. Jual gitu ya. Ah gitu. Langsung. Tukang tani mana deui da teh aya deui. Perusahaan gegaduh. Gitu. Selain tinu sawah ari eta panggilingan masih bah? Masih, panggilingan masih pada-padanya kitu lah di luar mah jarang-jarang gitu. Menaya seorang dua orang mana sok ayah bayi gitu. Mohon. Aduh itu nu tetangga iya bayi sih domba teh. Candi parab. Oh, paraban heula bah. Paraban heula lah. Iya. Nu tetanggi karunya iya candi paraban. Ah. Berisik. Tapi ayeuna ngarit halodo masih ieu bah masih gampil. Ya masih gampil. Paling jauh ka mana? Paling jauh teh lah jarak setengah kilo paling lah oh, jauh teh. Setengah kilo. Biasa sabar aja mari ngarit. Paling 2 jam. 2 jam. 2 jam kayaknya 2 karung ya. 2 jam 2 karung. Berarti kehitungna masih gampilnya alhamdulillah. Iya teh jukut kaso gagajahan yuk. Gagajahan. Gagajahannya. Gagajahan kaso di dia mana mina ki kasonya. Gagajahan. Pami iya naon bahana mina. Anu kitu sintrong. Sintrong. Jalentir lah ini bang cetno. Sintrong jalentir. Nu kita biasa nama kanggo kalencinya, mermutnya. Kalenci, kami dilarap jalmi biasa, seneng. Aduh rampus iya nu bikang nih. Ini kalau itu terus. Oh itu ngisi deui. Alhamdulillah. Ngisi deui. Kita anak nu pertama, ya anak nu pertama saat ini berarti sabaratan tahun? Setahun setengahnya? Setahun setengah lah. Setahun setengah.
Iya adinanya. Genep bulan. Genep bulanan. Wah masih ayah kutuan pak sih mana teh? Buluna masih ayah iya, nam bodas-bodas nam. Kutu tak iya nya. Barodas teh. Oh. Iya bahan. Iya nak iya nam. Mukanak iya. Gagah. Tapi memang buat domba teh kok mana sih nana lamun istilah sama anu bahan gede mati di dalam langkung itu nya. Jadi irung teh langsir si kajar gitu. Bahan badal mah. Panen itu melempang tuh. Lempang itu menjadi kawasan nate besar. Ngarit aku si abah baik si Mimi pernah ngarit. Ya. Nah, soka kau tu soka kali keripu nggak bantu. Buku nama si si abah, iya ya namanya. Buku namanya. Buku nama kita. Oh, enggak pue ngarit pue, hayu. Ngarit pue, buku nanda. Abah sih abah. Kalau bis bisa tu masih tekan kan mau motoran paman nang boleh nggak cuba tekan gunung. Udah tambih deh bah dombana ya mah itu kosong biji tuh agak gaguhan mana kuri ya bang barang maslin iya alhamdulillah sahabatku jadi memang di desa masih banyak yuk masih banyak rumput Mimi terus ke mana Mi? Oh ningali cai ya karakter oh ya namanya di tandurannya. Gila sahabat kondisi di desa ya. Kondisi di desa di Cimungkal, Waduk Sumedang. Alhamdulillah masih banyak rumput ya. Masih banyak air nih. Walaupun di musim kemarau di bulan ke-7. Atau bulan Juli ini sahabat. Ya baik, itu saja mungkin silaturahim kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa bermanfaat, ada inspirasi bagi sahabatku semuanya. Intinya kalau di desa, intinya mah jangan ini sahabatnya, jangan malas sahabat. Ada potensi untuk beternak domba ya beternak gitu ya, dan sebagainya. Baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf, mohon dosa lu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.